So guys, sekarang ni nak dekat pukul 3 dah. Saya tak pastilah sama ada kita ni ada rezeki ataupun tak. Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okay guys, siapa yang baru datang ke channel saya Afi, bolehlah tolong subscribe, komen, like dan share. Okay, so basically hari ni saya akan membuat satu video di mana video ni kita akan call. Okay, akan call salah seorang YouTuber ni nama Iman Kamil. Dan saya anggap video call ni mungkin antara salah satu kolaborasi alamaya saya lah. Mungkin dia tak kenal saya tapi saya kenal dia. Dan mana tahu nanti lepas kalau kita video call tu kita mungkin boleh collab lagi lepas-lepas ni ke, dan makin kenal lah orang kata. Disebabkan dia ada mention yang itu dalam Instagram dia, dia kata siapa saja boleh video call dia pada hari ni 1 bulan 5, pada pukul 2 hingga pukul 3. So sekarang ni kita nak cubalah, kata nak try. Mana tahu kalau ada rezeki kita, kita bolehlah video call dengan dia. Dan kalau tak ada rezeki pun tak apalah, kita hanya mencuba. So kita akan try video call dia, tengok bagaimana lah. Sebab saya tahu mesti akan ramai lah yang akan video call dia, disebabkan subscriber dia makin tinggi, makin naik. So susah lah, sebabkan memang ramai lah yang akan call dia, sebab jarang-jarang lah peluang ni datang kan. So kita cuba je lah, mana tahu rezeki kita mungkin kita dapat video call dia. Okay, kita try dulu lah buat kali pertama. So kita akan try. Kalau boleh nanti saya akan tunjuklah pada korang. So kita akan try dulu yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia akan percubaan kali pertama masih belum terjadi. Saya rasa mesti ramai aku ni. Kita cuba lagi kali yang ketiga. Masih tak dapat lagi. So kita akan terus cuba dan cuba. Kalau ada kesempatan ataupun ada rezeki diangkat video call kita, tu maknanya rezeki kepada saya dan anda jugalah boleh lihat video ni. Tapi kalau dia tak angkat ke tak, apa kata, tak angkat call kita, tak apa. Yang penting kita usah dulu. Okay, masih tak angkat, kira tak apalah, anda tunggu je lah. Nanti kalau diangkat, orang sedia angkat, nanti kita akan kembali lagi. Okay, so guys, sekarang ni nak dekat pukul 3 dah. Saya tak pastilah sama ada kita ni ada rezeki ataupun tak. Kalau tak ada rezeki tak apalah, tidak mengapa. Kita try lagi satu ataupun dua kali. Kalau ada rezeki mungkin dia agak, saya faham mungkin ramai yang tengah call ke apa ke kan. Tidak mengapalah, kita akan cuba sekali dua lagi. Kalau tak boleh, kita akan jumpa lagi
selepas ini untuk penutup video saya pada hari ini. Okey, korang tunggu jap, saya nak try lah. Kalau ada ski mungkin korang boleh nampak lah, kalau tak ada ski tidak mengapa lah. Korang kita stay positif, stay healthy. Okey, kita jumpa. Yo guys, so basically ni dah pukul 3 lebih. Kita dah cuba, kita dah call apa beberapa kali, tapi orang kata tak ada ski lah kan. Kira kalau ada ski mungkin dia akan angkat, dan saya faham mungkin ramailah yang call dia apa semua, mungkin dia tak sempat nak layan mana satu. Dah ni masuk, dia macam ada bottleneck lah, maknanya talian pun bersumbat lah, talian pun jadi pening. Aku yang mana satu ni aku nak angkat ni, tidak sah ke talian, dia sendiri pun pening nak angkat yang mana satu. Okey. So basically tak apalah, kata mungkin kita buat video begini pun dia mungkin boleh collect juga aku. Mungkin kalau dia ada tertengok video ni ke, mungkin daripada video ni dia mungkin kita boleh collab ke, kenal ke apa semua. Tujuan saya ni bukanlah orang kata nak cari waktu tu biar yang angkat ke apa semua dok. Cuma saya ni orang kata dah iman sendiri, mana kata dia bagi peluang untuk kita call dia. So saya ambil peluang lah untuk call dia, dan dalam pada masa yang sama mungkin boleh mengeratkan lagi komuniti YouTuber di Malaysia ni. Saya pun tidak kenal ramai sangat lah YouTuber dekat Malaysia ni. Yang saya kenal mungkin yang bayi-bayi subscriber macam saya lah, yang tinggi-tinggi mungkin susahlah kita nak kenal ni. Tapi ni antara salah satu usaha saya lah untuk orang kata kenal dan ambil kata kalau dalam komuniti ni ambil tahulah juga pasal-pasal YouTuber-YouTuber kat Malaysia ni. Okey, tidak kita sendiri bawa diri. Okey, so kesimpulannya dekat sini, kalau anda mencuba tapi anda tak dapat, jangan risau, anda kena cuba lagi. Mungkin Tuhan kata mungkin tak ada rezeki pada masa ni, pada masa-masa yang akan datang mungkin anda bolehlah collect ke, anda boleh dapat apa yang anda nak tu. Okey, kepada saudara iman kita, YouTuber kita, selamat hari jadi, sebab hari ni hari lahir dia. Okey, selamat hari lahir, dan moga terus majulah dalam bidang YouTube ni. Dan kepada sahabat-sahabat YouTuber dekat luar sana, salam kenal daripada saya. Mungkin anda semua tidak kenal saya, tapi saya sampaikan salam. Mungkin dengan salam perkenalan ni mungkin kita akan lebih kenal dengan lebih ramai lagi lah. Okay, saya rasa setakat tu sajalah video kita pada hari ni. Dan jangan lupa teruskan buat video YouTube dan stay positif, teruskan pandang ke depan. Okay, Assalamualaikum, bye bye.